Kita semua maklum kan, baru-baru ni kita dihebohkan dengan akan bertukar di kerajaan. Ramai orang bercakap, ya? Semua orang bercakap tentang pertukaran kerajaan. Maknanya kerajaan perpaduan akan jatuh, akan bangun kerajaan baru. Tetapi hingga hari ini, masih kekal lagi lah kerajaan yang ada hari ini. Saya bukan nak bercakap tentang pertukaran kerajaan, tapi saya ingin bercakap tentang bentuk peralihan kuasa, pertukaran jawatan Perdana Menteri di negara kita ini. Ada di sana berlaku pertukaran Perdana Menteri, iaitu pertukaran harmoni. Pertukaran Perdana Menteri dengan bentuk pertukaran harmoni, iaitu Tun Mahathir telah pun memindahkan jawatan Perdana Menterinya kepada Tun Abdullah Badawi. Tun Abdullah Badawi telah pun memindahkan secara harmoni jawatan PM dia kepada Dato' Sri Najib Tun Razak. Tetapi ada di sana pertukaran Perdana Menteri dengan kalahnya parti itu. UMNO kalah, maka Dato' Najib pun tidak dapat menjadi Perdana Menteri lagi dah pada tahun 14. Di mana UMNO telah pun kecundang dalam hari itu, maka bila parti itu kalah, maka presiden parti itu tidak lagi diangkat sebagai Perdana Menteri. Berlaku pertukaran Perdana Menteri dengan cara parti itu dikalahkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pertukaran Perdana Menteri juga berlaku di negara kita ini dengan hilangnya kepercayaan. Sokongan hilang. Maka bila sokongan hilang, ada MP tarik diri sokongan, maka Perdana Menteri pun hilang sokongan. Maka berlakulah pertukaran Perdana Menteri daripada Tan Sri Mahidin Yassin kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Ini kerana pertukaran menarik sokongan. Ada satu lagi yang belum berlaku, iaitu pertukaran Perdana Menteri dengan cara undi tidak percaya. Ini belum berlaku lagi. Iaitu maknanya semua ahli parlimen teramai 222 orang itu telah pun membawa usul undi tidak percaya di parlimen, dan akhir berlakulah tentang pengundian siapa yang tidak percaya pada menteri, berapa ramai jumlahnya. Kalau sekiranya berlaku saja 112 yang hilang kepercayaan pada menteri, maka jatuhlah Perdana Menteri tersebut. Yang ini belum lagi berlaku. Namun saya melihat rentak cara pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana tidak mampu membangun ekonomi, yang mana dirinya sibuk untuk membawa penonjolan dirinya sebagai pemimpin yang bagus, dan akhirnya di akhir-akhir ini sibuk untuk memerangi, menyerang musuh politiknya, sedangkan kerapuhan dalam kerajaan perpaduan itu berlaku. Tidak mustahil pada pandangan saya bahawasanya Perdana Menteri akan hilang kepercayaan, akan berlaku di sana usul tidak percaya dalam parlimen akan berlaku ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ulang balik, pertukaran Perdana Menteri dengan sebab usul tidak percaya di dalam parlimen, ianya akan berlaku ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nampak itu yang akan berlaku. So, trend pemerintahan dia adalah trend bukan sebagai pemimpin negara, tapi trend dia adalah trend pendendam dan trend untuk mengalahkan musuh politik. Ini sahaja yang berlaku dalam pimpinan beliau. Kita tengok nanti apa yang saya kata ini berlaku atau tidak berlaku. Saya yakin ianya pasti akan berlaku.